Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadi Kak Kalimo, kami Kak Seroga, sehat Kak Berata. Amin. Yang kami hormati Bapak Sekda, yaitu Pak Vincentus Asos MNA. Yang kami hormati Ibu Dr. Kaulin Marlet Marsasa MH, yang benar Putri Purmatajaya Ismayana. Yang kami hormati Ketua Panitia, yaitu Pangeran Temunggung, Pangeran Temunggung Putri Mahari. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, Bambi, Terpiyati, yang kami muliakan. Begitu syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore ini kita bisa hadir bersama dalam rangka penutupan lomba sampan dalam rangka rangkaian kegiatan Jumpa Menteri 2022. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang mulia Raja Ismail Anak, karena beliau berhalang hadir. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa lomba sampan ini adalah merupakan tradisi yang turun-temurun yang selalu kita laksanakan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Bapak Sekda, Ibu, beserta suami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Sekda, Ibu, Ibu Kaulin, beserta suami dan keluarga, karena telah banyak membantu kami dalam kepanitiaan dan sebagainya. Jadi kami berharap tahun depan mudah-mudahan kita bersama-sama lebih meriah lagi, karena tahun ini mungkin lebih bagus dari tahun sebelumnya. Kita harapkan mungkin tidak beban lebar hanya ini yang saya sampaikan. Bila itu topik dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katarina Bacara Menggasa Ruga Bahasa Ingat Kak Jumata. Yang kami hormati Pak Sekda, kerabat keraton, dan seluruh panitia, tamu undangan, para peserta, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Tuhan, karena ya acaranya selesai, pas ada hujan berkat untuk kita semua dan mendinginkan suasana. Untuk para peserta dan masyarakat pencinta Dragon Boat, saya punya pantun. Mau denger gak pantun ini, Bu? Satu aja kayaknya. Ikan hiu pakai Pepsoden. I love you till the end. Selamat untuk para pemenang. Semoga kita sebagai warga Landa bisa sama-sama melestarikan kebudayaan dan olahraga yang kita cintai. Jadikan ini sebagai ajang silaturahmi kekeluargaan dan untuk kekompakan kita semua. Dan saya berharap namanya olahraga semuanya menjunjung tinggi sportivitas. Selamat kepada pemenang dan semoga tahun depan kita bisa melaksanakan lagi. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Basurabi Kasarunga Basingat Kasih. Adil Katalino Bacara Mingga Suga Bersengat Kajubata. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir penghormatan acara lomba sampan. Pada sore hari ini di guyur hujan yang cukup lebat. Tolong ini yang juara satu mana nih? Yel-yel jadi. Juara satu, mana ini lagi? Juara dua aja mana ini? Juara dua. Juara tiga mana ini? Juara tiga. Tolong.
Thank you.
Ayo,
melangkah-melangkah di atas piagam Pancala pada pemenang